Assalamualaikum anak Soli dan Solihah. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat walafiat ya. Nah, di video kali ini kita akan mengerjakan latihan soal pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kelas 2 sekolah dasar bab 2. Mari mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada latihan soal berikut ini terdiri dari 10 pilihan ganda dan 5 isian. Yuk anak-anak, kita mulai ya. Pilihlah jawaban yang benar dengan memberi tanda silang pada huruf A, B, atau C. Nomor 1. Asmaul Husna adalah A. Nama-nama yang baik bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. B. Nama-nama malaikat yang indah. C. Nama-nama para nabi Allah. Jawabannya A. Nama-nama yang baik bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nomor 2. Allah Al-Hafiz, artinya Allah Maha A. Memelihara, B. Melindungi, C. Mendengar. Jawabannya A. Memelihara. Nomor 3. Kabar sudah diketahui datangnya hari kiamat adalah salah satu bukti bahwa Allah Maha A. Melindungi, B. Mengetahui, C. Memelihara. Jawabannya B. Mengetahui. Nomor 4. Allah memelihara alam semesta dengan A. Baik, B. Tepat, C. Sempurna. Jawabannya C. Sempurna. Nomor 5. Nama Allah yang mempunyai arti maha mengetahui adalah A. Al-Wali, B. Al-Alim, C. Al-Khabir. Jawabannya B. Al-Alim. Nomor 6. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melindungi para hambanya yang A. Saleh dan Salihah, B. Suka menabung, C. Semau sendiri. Jawabannya A. Saleh dan Salihah. Nomor 7. Sebaik-baik pelindung adalah A. Malaikat, B. Manusia, C. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jawabannya C. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nomor 7. Sebaik-baik pelindung adalah A. Malaikat, B. Manusia, C. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jawabannya C. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nomor 9. Meneladani Asmaul Husna Al-Alim antara lain dengan cara A. Rajin belajar dan berdoa, B. Mensyukuri nikmat Allah, C. Berserah diri kepada Allah. Jawabannya A. Rajin belajar dan berdoa. Nomor 10. Asmaul Husna lebih baik dibaca ketika A. Berpuisi, B. Berdoa, C. Berlomba. Jawabannya B. Berdoa.
Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang tepat. Nomor 11. Perbuatan syirik termasuk dosa? Jawabannya besar. Nomor 12. Allah Maha Teliti. Allah memiliki Asmaul Husna. Jawabannya Al-Khabir. Nomor 13. Pemelihara yang sempurna tiada celah hanyalah. Jawabannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nomor 14. Salah satu Asmaul Husna yang artinya Maha Mengetahui adalah Al-Alim. Nomor 15. Allah akan melindungi hambanya yang beriman. Terima kasih anak-anak sudah menyimak video ini. Semoga memberi manfaat ya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian sebanyak-banyaknya. Tetap semangat dan jangan lupa selalu berdoa ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.